Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yes, kali ini gue udah sama Om Fitra. Halo Boy. Gitu ya, harus halo Boy. Mantap. Coba. Halo Boy, kembali lagi di channel yang terupdate dan yang paling keren itu HSR Wheel. Mantap. Ternyata orang tua pakai Boy keren juga. Orang tua. Bener kan? Orang tua bukan berarti dari selalu. Gue orang tua buat anak gue. Itu maksudnya. Kalau buat lo, kita sama-sama teman anak muda. Betul. Jadi gini Om. Iya. Karena orang tua, jadi iya, yeah, iya, yeah, udah. Enggak, jadi gini, karena kan inget kan tentang salah satu series velg yang paling viral banget karena the one and only yang ada di Indonesia. Yaitu mobilnya one and only. Mobilnya one and only Indonesia. Velgnya juga. Velgnya one and only in the world. In the world malah. Yeah. Yoi, itu adalah HSR FE01. Yang dipasang di Mazda Miata, hasil lomba desain velg hashtag HSR untuk Miata. Miata. Rancangan dari Rian Givari. Menang di antara 1000 lebih desain lainnya. 1200 desain yes, lainnya dan 1200. Kita wujudkan HSR wujudkan menjadi velg yang keren banget yang sekarang ada di Mazda Miata saya dan itu satu-satunya di dunia. Betul. Nah, itu kan udah keren banget. Iya, iya kan? Terus seiring berjalannya waktu, mungkin Mas Fitra pun juga ngerasain ya? Iya. Banyak banget di teror sama Om, pengen yang seperti ini, pengen yang modelnya seperti ini seperti tapi gimana FN01. Bisa dijual. Sedangkan kita udah komitmen bahwa yang akan dipasang di Miata itu adalah tetap satu-satunya dan tidak diproduksi lagi yang seperti itu. Betul. Tapi, berita gembira bagi Anda, kami menemukan caranya bagaimana untuk memberikan Anda kesempatan memakai velg HSR FE01. Detailnya yang yes. Tahu Aldi. Yang dimana velg yang dipakai sama Om Fitra itu tetap the one and only in the world. Tapi Anda juga bisa pakai. Tapi juga Anda bisa pakai. Kenapa? Kenapa kita bilang the one and only? Karena yang kita keluarkan itu saat ini yang baru banget available itu ada di ring 17. Jadi berbeda. Kalau yang di Miata itu 18 ring 18. Inci, ini 17 inci. Yang mana ini sebenarnya lebih common dan bisa lebih di aplikasi di lebih banyak mobil. Iya, yes, betul. Karena kalau ring 18 lubang 4 ya itu ya, Miata. Lubang 4 itu dikit banget mobilnya dikit, gitu kan. Makanya sekarang kita bikin di ring 17 dengan ada beberapa pilihan dan nanti soon akan ada di ring 15 dan 16. Betul. Tapi masih soon nih, soon. Betul. Masih OTW. Nah, sekarang di video kali ini kita akan unboxing. Sama-sama lihat lah. Jadi kita akan sama-sama lihat langsung seperti apa karena berbeda dengan HSR FE01 yang ada di Miata. Betul. Yang versi casting 17 inci ini ada beberapa pilihan warna dan betul PCD. Betul banget, ada beberapa pilihan warna, pilihan PCD, dan yang pasti memang perbedaan antara velg yang dipakai sama Mas Fitra dan yang casting ini memang hampir nggak begitu kelihatan. Nggak bakal. Kalau orang awam sih itu hanya proses pembuatan sama, begitu ngelihat sama semua. Sama persis, makanya yuk kita langsung. Oke. Oke. Ini dia, FE01. Ini pertama kali juga gue ngelihat dan rasanya aneh gitu. Ngelihat di rumah itu HSR FE01, wah benar-benar satu-satunya di dunia. Tiba-tiba di sini ada saudara-saudaranya yang warnanya berbeda dan adeknya. Ukurannya berbeda. Adeknya, iya. Lebih kecil soalnya. Lucu-lucu. Ini lucu-lucu, warnanya juga macam-macam. Ya, yes, benar banget. Black glossy. Ya, ini contohnya kita coba akan bahas satu persatu. Okay. Ini benar-benar detailnya persis seperti FE01. Di sini ada namanya Om Fitra, di sini ada Om Fitra Eri. Spesialis. Terus di sini ada HSR. Ya, original. Yes, betul. Di sini ada original, di sini FE01. Iya. Ya, ada tetap. Nama saya juga di sini. Ada dong. Ya kan supaya ini adalah velg kolaborasi pertama HSR Wheel dengan Om Fitra Eri. Nah. Ya. Nah warnanya ini juga buat menyesuaikan dengan karakter mobil Anda karakter karena mobil ada yang cocok dengan warna tertentu tapi tidak cocok dengan warna yang lainnya makanya ini ada sejumlah pilihan warna. Nah betul ya, jadi kalau teman-teman mau ganti velg itu jangan sembarangan ganti, harus tahu dulu karakter mobilnya, bodinya seperti apa, warna mobilnya seperti apa, baru pilih warna yang tepat. Betul. Nah untuk FE01 ini yang pertama ada yang di nih yang gue pegang silver ini silver machine face ini ring 17, ini semua ring 17 dengan lebar 7,5 PCD nya ada yang double PCD 400, ada yang 4x100 dan 414. Nih salah satu yang paling gue suka itu adalah detail lubangnya tuh benar-benar aman banget ya. Iya, aman jadi, banget. Jadi nggak terlihat memaksakan untuk gak, double PCD gak, gitu loh. Karena emang safety itu number one. Safety itu number one ya. Ini silver machine face, ini teman-teman bisa dapetin. Terus yang kedua, ini black machine face. Ini black machine face. Keren dong. Ini keren. Jadi dia
dual tone seperti ini. Ini benar-benar velg yang cocok banget buat mobil-mobil yang keluaran baru. Ya, keluaran karena baru. Kekinian, mobil kekinian kan biasanya mereka pakai model velg dual tone seperti ini. Model 2 tone. Ya. Tapi dengan desain FE01 dengan detail-detail FE01 semuanya. Yes. Tapi memang tetap nggak bisa di iniin sih, Om. Iya. Kalau mata-mata orang-orang yang mengerti velg ya. Nggak bisa dibohongin nih, ini groove-nya ini ya kelihatan groove casting. Beda yeah, dengan yeah. velg yang dipakai sama Om Pitra yang gimana itu adalah forge. Yeah. Itu pasti benar-benar detail. Tapi buat orang awam sih, kalau Om Pitra hampir nggak ini ya? Iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah, selanjutnya di samping ini situ, itu... Ini favorit saya matte black. Ini gagah banget. Warnanya doff gitu ya. Benar-benar berani dan macho banget. Dan... Ini favorit saya. Ini favorit. Iya, ini favorit. Matte yang black ini. Iya. Ada kepikiran enggak kira-kira velg ini bagus banget di mobil apa? Itu bisa di 400 dan 414. Di race bagus. Di race ya. Race ya, ada yang jongkok capek ya udah. Lebih enak begini, Om. Oke. Jadi berasa kayak juragan velg. Ini kayaknya di race cocok, tapi race kan kita baru ganti kemarin 18 kan. Tapi banyak sih mobil yang cocok, mobil yang nuansanya agak sporty yang mungkin mobilnya udah di lowering kit gitu ya. Oh, dipendekin ya. Pakai low kit HSR ada tuh, benar-benar. Oh iya, ada lowering kit HSR juga kan, ada big brake kit ya. Ini pasti warna yang matte black. Ini warna Brio masuk loh. Ini kayak gua nanti pengen coba di Obrio. Nah, ini juga velg yang maco juga. Nah, bedanya ini yang black glossy. Ya, ini yang glossy-nya. Jadi ini yang glossy-nya, ini yang matte-nya. Yang apa namanya? Dope-nya lah, ini dope-nya ini. Ini maco, tapi tetap ada elegannya karena dia glossy kan. Kalau yang ini benar-benar pure maco, ini maco elegan. Kalau yang ini modern. Yang ini modern dan yang itu simple. Itu buat orang-orang yang pengen simple semuanya. Simple. Iya, silver kayak gitu. Karena silver ketemu silver ya. Iya. Jadi kelihatannya simple. Oke. Tapi jadi... ini luar biasa. Ini kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan HSR FE01. Ini lihat yang ini. Ini ban belum dipajang resmi di toko, udah dipesan dari online shop. Mana? Ini. Hah? Ini. Itu FE01? FE01? Oh iya. FE01, dan ini tadi pas datang saya tanya, ini orang baru pesan dari online shop. Bukan. Jadi memang kemarin kita buka, open order, PO. Oh, pre-order. Bukan dari online shop. Dari online shop, pre-order. Oh, PO-nya dari online shop. Iya, pre-order dari online shop, dan itu kemarin rame banget. Jadi, nih, apalagi kita sebentar lagi udah pada mau mudik nih, Om Citra ya. Jadi setiap pembelian velg HSR itu udah pasti dapat free maintenance. Oh, jadi free balancing, tambal ban, sama itu nitrogen. Ya. Nah, itu. Ini walaupun ini casting, ini kuat juga dong. Kuat juga. Nah, itu juga penting. Jadi buat Anda yang mau mudik gitu ya, pastikan kalau velgnya itu kuat. Bukan velgnya udah nggak baru gitu, baru kan. Kuat, terus habis itu dapat maintenance gratisnya itu untuk pemeriksaan sebelum mudik. Bener. Pemeriksaan ban kan ya? Betul. Dimanapun beli velgnya, kita tersebar di 100 lebih toko di seluruh daerah deh. Kisaran jadi, harganya boleh dibuka di sini nggak sih? Kisaran harga boleh tanya DM aja lah. Oh iya, karena beda-beda ya. Tapi setahu saya HSR itu harganya selalu reasonable dan masuk akal. Dan selalu value for money-nya itu sangat bagus. Nah, itu yang terakhir itu yang paling penting. Kalau modifikasi menurut gue yang paling penting itu adalah value for money-nya. Kalau terlalu mahal juga nggak bagus. Yeah. Terlalu murah tapi nggak ada fungsinya juga percuma. Yeah, kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman silakan aja langsung bagi yang sudah order, kalian bisa langsung hubungi toko yang kalian order. Yeah. Kalau belum, coba deh kalian datang ke toko, mudah-mudahan masih ada. Masih ada, iya. Karena ini juga terbatas. Terbatas, jumlahnya. Betul kan? Karena ini terbatas. Jadi langsung ke outlet-outlet terdekat HSR. Semoga masih ada dan untuk pembelian sebelum lebaran ini akan mendapatkan langsung free maintenance untuk seluruh. Kalau itu seluruh. Oh, langsung ya? Kalau itu seluruh. Oh, seluruh. Okay, seluruh velg dimanapun kalian berada, pembelian velg HSR sudah pasti. Oke. Okay. Kayak gitu. Segitu dulu. Oke, Om Fitra terima kasih banyak. Thank Om. You ya. Thank you. Thank you banget. Di jalan. Siap. Ditunggu video-video selanjutnya. Video ya, saya baru ganti velg di Mitsubishi Eterna saya pakai HSR yang keren banget. Nah, kalian itu nanti bisa lihat di channelnya Fitra Eri. Iya, langsung lihat di sana. Gua Aldira sudah diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Goodbye boy. Enggak gitu ya terakhir ya? Enggak. Bye bye. Sekali dong, ingat velg dong. Ingat velg, ingat HSR.